Dan difahamkan rakan setugas Muhammad Firdaus Aziz sudah pun bersedia di Hospital Sultan Ismail untuk mengikuti rapat perkembangan di sana. Mungkin kita bersiaran dengan Firdaus dahulu ataupun bagaimana? Okey, Firdaus Aziz akan bersiaran dan juga akan memberikan perkembangan terkini daripada Hospital Sultan Ismail kerana satu sidang media bakal diadakan oleh Perdana Menteri dan juga Timbalan Perdana Menteri. Ada pengumuman khas yang bakal dilakukan. Itu perkongsian yang diberikan juga oleh Faris Azman tadi yang berada di Menara Akabah. Tapi ada perkembangan terkini yang diberikan oleh Faris tadi. Dewan Komuniti Pasir Putih yang menempatkan mangsa dan jadi pusat rawatan bencana itu kini sudah pun ditutup dan dipindahkan di satu tempat yang lain di stadium berdekatan. Kita akan dapatkan maklumat dari pusat itu. Kenapa ia ditutup, Faris masih belum dapat kongsikan informasi itu. Bagaimanapun, kita sedia maklum bahawa Firdaus Aziz yang berada di Hospital Sultan Ismail sudah pun bersiap sedia untuk memberikan laporan terkini keadaan di sana dan sebagainya. Firdaus. Ya, Jasmine. Silakan Firdaus, mungkin ada laporan terkini mengenai keadaan di sana dan sama ada Perdana Menteri dan sebagainya sudah pun tiba. Okey, terima kasih Jasmine dan juga Zul. Seperti yang sedia maklum, saya berada di Hospital Sultan Ismail di mana kami wartawan warga media sudah menanti sejak sejam yang lepas untuk menanti kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Yang seperti kalau mungkin saya boleh sharekan, boleh saya kongsikan bersama anda, sepatutnya PM, sepatutnya Tun, dia ada satu program di Putrajaya. Dia ada majlis penyerahan kad keahlian kepada bekas wakil rakyat UMNO Sabah dan ia patutnya diadakan di Yayasan Kepimpinan Perdana Putrajaya, tetapi dibatalkan kerana terus kerana difahamkan Perdana Menteri mahu hadir ke sini. Dan mungkin saya boleh sentuh sedikit mengenai mengapa Dewan Komuniti Pasir Putih itu ditutup, sebab didapati sebab kawasan itu sangat berdekatan dengan kawasan yang tempat bermulanya penumpahan sisa-sisa toksin yang berlaku pada 7 hari bulan lepas, dan di situ kawasan situ terjejas boleh kata agak teruk. Dan sebenarnya saya juga ada bersembang sedikit dengan pihak-pihak berkuasa, terutamanya tentera, bomba dan sebagainya, dan dimaklumkan, saya mendapatkan maklumat kawasan itu sebenarnya statusnya bukan biasa-biasa, sebenarnya dia lebih teruk dari apa yang dijangkakan. Jadi rentetan daripada apa yang saya bincangkan, saya tak boleh nak cakap kat sini sebab ia perlu disahkan oleh yang lebih tinggi. Jadi kita mungkin mengharapkan apabila Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad tiba dan kita jangkakan mungkin dalam setengah jam lagi, mungkin apabila sampai pada sidang media itu, kita jangkakan mungkin Perdana Menteri akan mengumumkan sesuatu perkara berkaitan dengan bencana Kim Kim ini, Jasmine dan Zul. Maafkan saya, Firdaus, nanti dipindahkan daripada Dewan Komuniti Pasir Putih ke mana tadi, kalau difahamkan tadi? Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang kalau tak salah saya. Dan mereka kata ia berdekatan juga dengan kawasan itu, tetapi aksesnya lebih mudah, lebih luas, parking pun lebih, sebab kalau Dewan Komuniti Pasir Putih itu memang sesak dengan hazmatnya, dengan bombanya, dengan ambulannya. Ambulans nak keluar masuk pun payah, apatah lagi kita orang luar, kita media, apatah lagi mereka yang ingin mendapatkan rawatan saringan di situ. Jadi dengan perpindahan, peralihan daripada Dewan Komuniti ke MPPG itu, maka ia lebih memudahkan semua, lebih memudahkan terutamanya khasnya untuk penduduk Pasir Gudang mendapatkan rawatan yang lebih efisien sebelum mereka dirujuk ke Hospital Sultanah Ismail, Sultan Ismail ataupun Sultanah Aminah. Baiklah, Firdaus telah pun berada di Hospital Sultan Ismail. Katanya sudah satu jam menanti ketibaan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi mungkin Firdaus mungkin ada jalan-jalan di sana dan sebagainya, bertemu dengan keluarga mangsa yang terjejas akibat pencemaran bahan kimia di Sungai Kim Kim Pasir Gudang. Mungkin ada laporan terkini mengenai bagaimana mereka agaknya cope dengan keadaan dengan anak-anak dan sebagainya yang terjejas akibat pencemaran itu. Okey, sebenarnya buat masa sekarang kita apabila kita berada di lobi HSI ataupun Hospital Sultan Ismail ini, sebenarnya tempat yang akan diadakan sidang media itu dinamakan bilik gerakan media, sebenarnya ia agak berdekatan saja. Dia dalam 20 meter daripada sini. Jadi sebab itu kita pergerakan media agak terbatas di sini saja sebab kita tak naik lagi ke atas, sebab seperti yang kita ketahui pesakit-pesakit itu mereka telah diletakkan di bawah keadaan kuarantin kerana mereka tidak boleh bercampur dengan pesakit-pesakit lain, sebabkan benda ini dia mungkin dia akan berjangkit dan sebagainya, maka kita pun susah nak akses ke atas. Tetapi jika apabila Perdana Menteri naik ke atas, mungkin kita ada kesempatan, mungkin saya punya kameraman Fikri mungkin boleh naik ke atas untuk menyediakan sedikit visual atau bagaimanapun, tetapi kita harus masih
boleh terus pegang kepada aturan yang ditetapkan oleh pihak hospital. Kerana kita kalau boleh kita tak mahu menjejaskan mereka dan kita tak mahu kita punya kesihatan pun terjejas sebab benda ni boleh berjangkit macam tu. Jasmine Zul. Baiklah Fidaus, mungkin yang kita tahu bahawa keadaan di Hospital Sultan Ismail keadaannya terkawal dan kita harap kita akan dapatkan laporan terkini daripada Fidaus selepas ini. Mungkin Zul ada apa-apa lagi? Fidaus, mungkin apabila bercerita mengenai sidang media yang bakal dilakukan oleh Perdana Menteri, apakah perbualan bersama dengan rakan-rakan media? Apakah bentuk pengumuman yang bakal, bukan kita nak spekulasi tetapi bagaimanakah pengumuman ini dapat menjawab keresahan penduduk-penduduk di Pasir Putih, di Pasir Gudang khususnya? Apa yang perkara yang paling mustahak untuk diadres ataupun dikatakan ataupun diumumkan ataupun disampaikan oleh Perdana Menteri dan juga Timbalan Perdana Menteri pada ketika ini? Okey Zul, sepatutnya apabila sepatutnya kita cuma dapat maklumat bahawa Timbalan Perdana Menteri akan hadir ke sini dan dia akan melawat Dewan Komuniti, dia akan melawat masa-masa di hospital dan sebagainya. Jadi di situ kita agak mungkin ya beliau akan hadir sebagai juga kapasiti sebagai Menteri Pembangunan Wanita dan Keluarga. Jadi mungkin dia akan lebih tentang saluran, tentang bantuan dan sebagainya. Tetapi apabila Perdana Menteri hadir ke tempat yang sama, maka secara automatik haruslah PM itu harus diberi keutamaan. Jadi bercakap mengenai apa yang kita agak mungkin rentetan daripada apa yang saya bincangkan dengan pegawai tentera, dengan pegawai bomba, kemungkinan ada benda yang besar. Kita juga expect tidak, mungkin tidak tidak mustahil sekiranya ada darurat, keadaan darurat itu diisytiharkan. Tetapi sejauh mana adakah itu benarnya, kita harus menunggu. Tetapi jika darurat itu diisytiharkan, maka perbualan seperti yang Zul dan Jasmine akan bawa mungkin dia akan lebih meleret seperti tanggungjawab MKN dan sebagainya. Itu kita kena minta pandangan pakar seandainya kalau darurat itu diisytiharkan untuk Pasir Gudang. Okey, itu mungkin perkara yang kita tunggukan dan pastikan anda bersama dengan kami di Astro Awani di 501 Awani ataupun di astroawani.com. Ikuti kami secara live di mobile juga kerana kami juga ingin mengetahui apa yang bakal diumumkan ataupun bakal diberitahu oleh Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri dalam satu sesi sidang media yang bakal berlangsung di Hospital Sultan Ismail. Fidaus Azil, terima kasih kerana sudi bersama kami memberikan perkembangan terkini langsung dari Hospital Sultan Ismail.